apa ini pada main gitu. Oh, ada kerja sekitar. Wah, kerja laki-laki? Iya, Kak. Sekarang itu dengan orang cerita macam-macam pasal apa? Apa buruk-burukkan orang, apa fitnah orang. Itu kerja. Tun, jangan dengar cakap orang, Tun. Abang ini suami paling misali di dunia ini. Abang tak pernah buat kerja itu semua. Ish. Kalau abang tak buat, orang tak cakap apa. Pandahlah, abang. Tun dah malu lah dengan kawan-kawan Tun semua, abang. Abang tak payah lagi buat kerja-kerja macam tu, abang berdosa. Tunggu sama je macam abang. Macam lah tunggu baik sangat. Tak pernah mengatakan orang. Sama je. Tuan tak cakap tuan baik, bang. Tapi bila tuan jumpa kawan-kawan tuan, kita semua kosong-kosong pasal perempuan je, bukan macam abang. Ha? Buat fitnah pasal orang, buruk-burukkan orang, sampai buat rumah tangga macam belah. Jangan berat. Kalau tuan tak percaya cakap abang, tak percaya dengan abang, tak apa. Tunggu bila abang mati nanti. Tuan tengok sendiri apa balasannya pada abang. Ke mirut-mirut ke, badan berkulak ke, perut busung ke, Tun tengok sendiri apa balasannya, ya? Sekarang ni, abang dah lapar. Jom makan. Tun dah masak? Dah? Jom masuk? Cepat masuk. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum. Apa khabar tu? Wan Rus dan tu macam mana rupanya tu? Dah sembuh? Ada juga terasa sikit-sikit sakitnya. Nasib baik dah kamu ada dekat situ. Kau tak tambah teruk lagi. Itulah yang dinamakan kebetulan. Saya memang nak ke kampung itu sebab nak ziarah atuk saya yang tinggal kat situ. Tiba-tiba terserempak pula dengan budak yang belajar ajaran sesat. Itu yang saya datang nak jumpa dulu. Ngamuk pula dia. Saya memang pada bersilat. Tak tahulah apa nasib kita semua tu. Terima kasihlah, Umin. Kerana tolong itu. Ya betul, kita ni mestilah tolong sesama sendiri. Saya datang sebenarnya nak pastikan aku. Manalah tahu untuk sakit kuat ke, nasak ke. Kalau untuk adik sakit kuat, susah juga orang kampung ni. Kalau ada apa-apa kematian, tak ada siapa nak uruskan jenazah. Manalah tahu tiba-tiba saya pula yang matuk. Tuh. Kalau saya mati itu, saya harap sangat untuk yang uruskan jenazah saya. Lalu tenang saya nanti itu. Tak apa lah. Saya minta. Ya? Tuh. Allah bisa saya. Tengok. Itu baru apa? Mengancam tak? Oh, mestilah mengancam. Berani jangan tak mengancam penubuah siku ni. Ini pun abang nak ke bengkel ni. Nak repair sikit engine dia. Tak pernah. Abang balik dulu. Ya? Tu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
salah, Abang. Kenapa dengan kamu ni? Ada kematian tu? Ada. Kau ni macam first time tengok orang dia ni pun. Macam gigi dia ni. Ni bukan orang lain. Sedara terdekat kita juga tu. Tuan. Siapa? Abang Mui. Mui. Assalamualaikum. Thank you.
ada ya. Tapi bila dong tahu Abang Muin yang meninggal, semua tak nak datang. Pasal apa pula semua tak nak datang ni? Orang cakap Abang Muin pernah tipu orang. Nampak benda tak elok pada orang. Dan macam-macam lagi lah tu. Astagfirullahaladzim. Tapi kita nak kena uruskan juga jenazah ni. Tak apalah. Marilah kita siap sedia untuk mandikan jenazah. Tuhan, barang-barang mandi semua dah siap. Sabunnya, kapur bagus ni, air bawah, semuanya ada. Jom dah siapkan ya. Kalau macam tu, marilah kita siapkan untuk mandikan jenazah. Tapi tu, tempat mandi jenazah tak ada tu. Kan semalam jatuh, pecah. Kita orang tengah baiki lagi tu. Kita ya juga. Macam ni lah, Yunus. Kamu pergi cari papan, Pak Kepin. Untuk kamu siapkan kat belakang. Dah. Jangan untuk menghidup lah. Okey dah. Cuma nak tanya sikit lah. Tanya-tanya lah. Pasal tu adil lah. Ayah kesana kamu tu. Tapi kalau abang ceritakan cerita ni pada kamu, tentu kamu tak suka jadi anak dia. Cerita apa ni bang? Cerita ni sebenarnya sebelum ayah kamu kalau cemburu dengan kamu. Ayah kamu tu ada perempuan lain. Abang tak payah nak buat pindah bang. Cakap bukan-bukan dengan ayah saya. Orang tu munafik orang yang cakap murung bang berdosa. Dadah aku bang. Kan abang dah cakap tadi, kamu mesti tak percaya. Kamu mesti cakap abang ni tak berfitnah. Ayah kamu tu baik kat luar. Dekat dalam ni, wuuuy, hati kau tu hitam. Eh bang, abang tak payah nak ingat ayah saya bang. Saya pandang cakap buruk pasal ayah saya ni. Kalau kamu tak nak percaya pun tak apa. Tak usahlah marah-marah. Kalau abang cakap tak betul, abang cakap salah. Abang juga yang dapat balasannya nanti. Kamu tak usah risau. Marilah kita mulakan. Johan, air apa yang kamu guna ni? Busuk ni kan? Ini biasa ya. Tu air motor. Ini air berdara. Yang sana tu air kapur barus. Mana pula air ni boleh jadi usul? Tak lah tu. Orang Bali ni wangi je bau dia. Tapi bila angkat, jadi busuk pula bau dia. Habis tu macam ni lah. Aku jadi isteri pun, kita akan tebuskan juga. Memandikan mayat ni hukumnya wajib. Kita tak makan lagi lah. Mari kita tunggu saya. Ziarah jenazah hukum fardu kifayah.
tak patut sangat buat kita raka. Menterian saya terkilan sangat dengan kampung kita ni. Kalaulah Abah Abang memang jahat sangat orangnya pun, awak tak meninggal dah sekarang itu. Apa yang salahnya datang tengok untuk kena terakhir? Manusia ni hatinya lain-lain. Kadang-kadang kita sangka baik, tapi kita tak tahu hati. Sabarlah, ya sabar. Yunus, macam mana boleh buat? Berat sangat kerangsaan itu. Dari event tadi itu, tak adalah berat macam ni. Dan bila dah sampai kat liang ni, jadi berat pula kau. Itu yang boleh terlepas tu. Macam ni, Win. Tentang dia kita pada mula yang kamu cuti dengan kamu. Masih ada pada kamu lagi kan? Mana? Saya kutip. Kenapa baca cakap apa yang kutip itu, Mas? Takkan apa kutip itu? Abang sendiri cakap apa nak kutip? Oh, iya tak boleh juga. Takkan abang lupa amanah orang tu tak baik berdosa. Abang ingat. Kenapa tu? Kau nak tu? Berapa? Tutup pulanglah berapa yang aku dapat kutip ni. Yang penting itu amanah orang. Mestilah kita jaga baik-baik. Itu. Saya tahu untuk satu. Mana duitnya? Oh, nak duitnya ke? Mana yang saya tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Duit tu saya simpan dalam almari itu. Tapi kuncinya, bini saya pegang. Kalau macam tu, kena buat apa lagi? Kamu hantarlah nanti dulu ke rumah itu. Tapi ingat ni, ini amanah orang. Kita dah berjanji. Jangan kita mungkir pula. Buruk pada akhirnya nanti. Angkat jenazah.
ni aku tak tahu nak cakap lah. Aku buat apa semua benda ni lah, ya. Rezeki masuk je. Ya. Semua sebab tak kalah zimat ni lah tu. Aku nak kena banyak lagi bagi aku rezeki. Kalau aku selalu hujung lah. Berhenti lah, Lin. Mula-mula ni memanglah menang. Lama-lama esok apa dia buatnya tau. Cinta.